We started this journey for different reasons. Some start with, I was rejected from the university I wanted. Then, I chose this major because my parents said so. There were also those who say, I chose by chance and suddenly arrived here. But after we went through it together, it felt like this wasn't all a coincidence that just happened. It's like it was predestined. If so, this is a beautiful destiny. In this destiny, we move, listen, think, and try to make changes. We realize the process we undertake is not a perfect journey, but we always strive to at least approach perfection. Narsis banget. Nanti aku bagi videonya. Iya. Tapi gabungin sendiri ya, gimana sih? For all the easy days, let's always remember them in our memories. And for all the difficult days, let's forgive them together. Now we are going to class. This is my class and this is my friend. You are my friend or not? Yeah, you are my friend or not? I don't know. Sometimes life is too sudden. For example, we suddenly meet, we suddenly fall in love with this place, and in the end, we suddenly say goodbye. Even when we have to say goodbye, love is something that doesn't go away. This is the beginning of anything you want. Keep me close, can you love me most?
Satu, dua, tiga. Thank you for being a part of this process. Halo. 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 Halo semuanya. Halo semuanya. Kami mahasiswa sastra Inggris. Kami mahasiswa sastra Inggris. Kami mahasiswa sastra Inggris Unicom. Dari angkatan 2019. Kami telah menyelesaikan program akademi. Kami izin berpamitan ya. Rasanya kemarin jadi mama. Tapi nyatanya sudah kurang lebih 4 tahun kami di sini. Kami sangat beruntung dan berbahagia sekali karena ditakdirkan dan dipertemukan dengan dosen-dosen hebat seperti kalian. Dalam proses pendewasaan ini, kita kadang menyulitkan dan menjadi beban bagi kalian. Kadang dulu waktu sesi Zoom kita suka pura-pura gak denger, pura-pura gak ada sinyal, bahkan ketiduran. Dulu kadang terlambat ke kelas dan guru apa langsung duduk aja. Dulu kita sering gak ngerti sama apa yang dijelasin oleh bapak dan miss, padahal udah sering diulang-ulang. Dulu mungkin kita sering acuh sama pengumuman dan gak jawab apa-apa di WhatsApp group. Maaf atas segala perilaku kami yang kurang berkenan. Karena sejujurnya kami selalu peduli dengan semua dosen sastra Inggris. Maaf kalau kita sering jawab template di WA. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih banyak, Pak. Soalnya kita tuh sering bingung. Maaf kalau kita sering susah atau maksa buat bimbingan, padahal dosen kita lagi sibuk banget. Tapi dosen-dosen kita tuh selalu sabar dan tetap membimbing kita semua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ilmu berharga yang Miss dan Bapak berikan tidak bisa kami ganti dengan apa. Kami akan selalu mendoakan agar jasa dan pengorbanan kalian selalu dibalas dengan kebaikan. Kami sekarang akan melangkah ke tempat baru dan perjalanan berikutnya. Kami akan menghadapi dunia sesungguhnya. Kami tidak akan hadir lagi di kelas kalian. Kalian sekarang bisa istirahat dan tidak perlu capek-capek lagi dengan sikap kami. Semoga kami bisa selalu menjadi kebanggaan kalian atas pencapaian dan prestasi kami di masa yang akan datang. Terima kasih untuk semua dosen. Terima kasih, Miss Enon. Terima kasih banyak, Pak Re. Terima kasih banyak, Pak Tata. Terima kasih banyak, Miss Nuki. Terima kasih, Bu Dini. Terima kasih, Miss Mia. Terima kasih, Pak Juanda. Love you. Saya Suci mengucapkan terima kasih kepada Teh Suci. Terima kasih, Suci. Oh.
Dari angkatan 2019 Akademi telah menyelesaikan program. Kami izin berpamitan ya. Tapi ya. Bentar ini apa? Kami sangat beruntung dan berbahagia sekali. Dan mau apa langsung duduk aja. Lama. Ya. Tuh, tidak. Ya. Lagi.